Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi Digi Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Senang karena hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui ibadah keluarga hari Rabu, 26 Agustus 2020. Doa dan harapan Ibu Bapa dan saudara sekalian selalu berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita memasuki ibadah keluarga pada malam hari ini, mari mengambil saat teduh. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita nyatakan kasih Allah dalam hidup kita. Kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 40, bait 1 dan baitnya yang ketiga, Kasih dari Tuhanku. Thank you.
Mari berdoa. Ya Bapa, Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, segala puja dan puji kami umat-Mu naikkan kepada-Mu, karena Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan kuasa-Mulah yang berkuasa atas segala yang ada di muka bumi ini. Kepada-Mulah kami umat-Mu memohon berkat perlindungan atas hidup kami. Sering kali kami tidak setia kepada-Mu ya Bapa. Ampunilah kami ya Bapa, dan baharilah hati dan hidup kami dalam kasih-Mu, serta tuntunlah kami dengan firman Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-27. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-27 yang menyatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mata atau gigi adalah anggota dari tubuh kita manusia. Tiap-tiap anggota dari tubuh kita memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Apabila salah satu dari anggota tubuh kita rusak atau cacat, maka akan mengganggu tidak hanya anggota tubuh yang lain saja, tetapi secara keseluruhan akan mengganggu tubuh kita. Misalnya, jika penglihatan dari mata kita menjadi kabur, maka akan mengganggu seluruh aktivitas kegiatan kita. Jika gigi kita lubang atau mulai menanggal atau copot, maka akan mengganggu asupan gizi yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Apabila kaki kita mengalami patah tulang, maka akan mempengaruhi seluruh gerak dari tubuh kita. Jadi anggota-anggota tubuh kita manusia memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Dan perannya sangatlah penting dan berpengaruh bagi tubuh kita manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang budak. Budak adalah seorang hamba yang bekerja kepada seorang tuan. Ia bekerja dan menjadi budak karena ia sendiri tidak dapat menghidupkan dirinya sendiri. Sehingga ia membutuhkan orang lain
untuk menghidupkan dirinya. Dan orang yang dapat menghidupkannya itulah yang akan menjadi tuannya. Dan itu berarti hidup dari budak itu adalah milik tuannya. Dan karena itu seorang budak harus menghambakan dirinya, merendahkan dirinya kepada tuannya. Sehingga ia sendiri pada akhirnya tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Sebab diri dari si budak itu adalah milik daripada tuannya sendiri. Jadi ketika orang Israel berada di Mesir sebagai budak, Israel pernah merasakan menjadi budak. Israel harus melakukan apa saja yang diperintahkan oleh orang-orang Mesir. Meskipun letih karena seharian mereka bekerja, tetapi kalau orang Mesir belum memberi waktu istirahat bagi orang Israel, maka orang Israel tidak boleh berhenti bekerja. Tentu ini adalah sebuah pemandangan yang miris dari kerja seorang budak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketika orang Israel telah keluar dari perbudakan di negeri Mesir dan akan memasuki kehidupan baru sebagai orang-orang yang bebas atau merdeka di negeri yang Tuhan janjikan, maka Tuhan Allah menata kehidupan orang Israel untuk tidak menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Misalnya, menjadi sama seperti bangsa Mesir yang memperlakukan Israel sebagai budak pada waktu itu. Bahkan Israel sendiri punya pengalaman yang pahit ketika mereka menjadi budak di sana. Firman Tuhan mengajak umat Israel untuk mengasihi dan menghargai sesama mereka secara khusus. Mengasihi dan menghargai orang-orang yang bekerja bagi mereka. Mengasihi dan menghargai orang-orang yang tidak memiliki hak untuk diri mereka sendiri seperti para budak. Mengasihi dan menghargai orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu dalam kitab Keluaran, Tuhan Allah memberi ketetapan dan aturan sebagai hukum bagi orang Israel, agar mereka memperlakukan sesama mereka yang lemah dan tidak berdaya, dalam konteks kita adalah budak-budak mereka, dengan baik. Sehingga mereka tidak memakai kekuasaan mereka dengan sewenang-wenang terhadap orang-orang lemah. Sebab Allah menjamin kehidupan semua umat manusia. Salah satu jaminan Allah dapat kita lihat dalam firman yang telah kita baca tadi. Sekalipun mereka adalah orang yang telah ditebus, dibeli oleh tuannya, dan karenanya mereka tidak punya hak, namun bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Sekalipun mereka lemah dan tidak memiliki hak, namun bukan berarti tuannya dapat bertindak sewenang-wenang atas mereka. Allah menjamin kehidupan mereka dengan ketetapan yang mengikat tuannya sebagai umat Allah, agar mereka tidak menyiksa budak mereka. Dikatakan dalam ayat 26 dan 27, apabila mata budak menjadi rusak dan gigi budak menjadi tandal karena perbuatan sewenang-wenang dari tuannya, maka para budak tidak lagi akan memiliki apa-apa dalam hidup mereka. Bahkan hidup mereka yang adalah milik tuannya tidak lagi berguna karena anggota tubuh mereka rusak. Dan tentu itu mengganggu pekerjaan yang harus mereka lakukan sebagai bentuk pengabdian mereka bagi tuannya.
sehingga apabila anggota tubuh mereka menjadi rusak, maka mereka tentu tidak lagi berfaedah dan bermanfaat, baik bagi tuannya maupun bagi kehidupan mereka sendiri. Maka atas perbuatan tuannya itu yang tidak sewenang-wenang, sang budak harus dilepaskan sebagai orang merdeka yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan tuannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita diajak untuk mengasihi dan menghargai sesama kita, secara khusus mengasihi dan menghargai orang-orang yang bekerja bersama dengan kita, orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita, orang-orang yang tidak berdaya yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk mengasihi dan menghargai mereka, dan tidak memperlakukan sesama kita dengan sewenang-wenang, secara khusus mereka yang lemah dan tidak berdaya. Melalui firman Tuhan kita dapat melihat bahwa Allah memperhatikan semua manusia, tidak hanya yang kuat dan berkuasa saja, tapi juga yang lemah dan tak berdaya. Maka wajiblah kita yang adalah umat Tuhan selaku gereja yang telah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, menyatakan kasih Tuhan dengan mengasihi dan menghargai sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman yang telah kami baca dan renungkan. Betapa Engkau begitu mengasihi kami manusia ciptaan, dengan tidak memandang segi lahiriah kami, sehingga Engkau memberikan ketetapan sebagai aturan yang mengatur kehidupan kami anak-anak-Mu, untuk juga mengasihi sesama kami, secara khusus yang lemah dan tak berdaya. Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengasihi Tuhan dan memperlakukan sesama kami dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa bagi umat-Mu, Jemaat GPIB Emmanuel Bekasi, mulai dari anak-anak hingga para orang tua kami. Hamba mohon berilah perlindungan dan anugerah kesehatan yang baik bagi umat-Mu ketika mereka berjalan melakukan aktivitas dan tanggung jawab kerja mereka. Lindungilah dan jagalah umat-Mu. Limpahkanlah hikmat-Mu dan berkat-Mu sehingga umat dapat mengelola dengan bijak, dan berkat-berkat itu dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Hamba berdoa bagi umat Tuhan dalam mengembangkan usaha dan bisnis. Karuniakan kepada umat-Mu semangat, daya juang yang tinggi, dan Tuhan memberkati mereka sehingga mereka berusaha menjalankan usaha-usaha mereka dengan giat. Lalu rahmanilah usaha dan kerja mereka yang mereka lakukan di dalam pengharapan yang mereka taruh dalam kuasa-Mu, sehingga usaha dan bisnis umat dapat berjalan dan membuat mereka sejahtera. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga kami sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua. Biarlah cinta kasih Tuhan menjadi landasan dalam hidup rumah tangga kami, sehingga kami suami istri boleh saling mengasihi, kami orang tua dan anak boleh hidup dalam kasih sayang. Dan biarlah Tuhan memberkati kami sebagai orang tua
agar hidup kami boleh menjadi contoh dan teladan yang baik bagi pertumbuhan iman anak-anak kami. Memberkati anak-anak kami dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan pendidikan mereka. Tuhan, kami tidak hanya meminta supaya Tuhan memberkati mereka agar mereka menjadi anak-anak yang berhasil dalam hidup mereka saja. Tapi kami juga memohon Tuhan memberkati mereka sehingga mereka juga boleh menjadi anak-anak yang taat, setia, dan mengasihi-Mu Tuhan. Sehingga tutur kata, pikiran, dan perbuatan mereka, karya-karya yang mereka lakukan, semuanya mendatangkan kepujian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan berkat dimanapun mereka berada. Jika nanti mereka berhasil, mereka menjadi orang yang pandai dan sukses, ajarkan kepada mereka ya Tuhan, agar mereka mensyukuri nikmat berkat Tuhan itu dengan memberi diri mereka untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama mereka. Kami berdoa dan mohon Tuhan menjaga kami keluarga lepas keluarga. Hindarilah kami dari virus COVID-19 ini. Karuniakan kepada kami terang hikmat-Mu sehingga kami dapat menjalani pola kehidupan yang sehat dan juga kami dapat taat dan patuh kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bangsa kami. Tuhan memberkati kami semua. Bapa, kami berdoa bagi kami selaku pelayan-pelayan. Baik kami sebagai Bapak Ibu Diaken, kami sebagai Bapak Ibu Penatua, dan hamba-hambamu, Ibu Pendeta Diana maupun hambamu sendiri. Tuhan memberkati kami semua. Demikian juga dengan unit-unit misioner dan karyawan-karyawan kantor yang mendukung seluruh pelayanan di jemaat-Mu. Tuhan memberkati kami, satukan hati kami ya Tuhan, dan jamah hati pikiran kami sehingga kami memiliki kerendahan hati dan kami boleh memandang kepada Engkau selaku gembala yang agung, sehingga seluruh gerak pelayanan boleh jadi menurut maksud dan kehendak Tuhan. Umat Tuhan boleh mendapatkan damai sejahtera di dalamnya. Beri semangat, beri kuat, dan tanggung jawab bagi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang tergabung dalam tim streaming Tuhan yang telah mempersembahkan hidup mereka untuk melayani-Mu melalui rekaman suara maupun gambar, agar jemaat atau umat Tuhan dapat terlayani melalui ibadah rumah tangga ataupun ibadah hari Minggu dan ibadah pelayanan anak. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, limpahkan rahmat, berkat dalam hidup kerja dan rumah tangga. Tuhan juga memberikan kepada mereka kekuatan yang baik sehingga semangat itu tetap ada untuk terus melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi negeri kami, Indonesia. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Bersama dengan pemerintah negara kami, kami boleh menerapkan pola kehidupan yang sehat, bersih. Kami boleh mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan Tuhan melimpahkan rahmat berkat bagi seluruh usaha dan upaya untuk memberantas pandemik ini. Beri hikmat bagi pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dengan arif, bijaksana, dan jujur untuk mendatangkan sejahtera bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Umat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran-Mu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.